selamat menyaksikan Meletop. Di studio sekarang ini kita ada Kamal Maimbong dan Shatila Sam. Hello. Kenapa macam tu, Kamal? Macam tak ikhlas. Dia terpilih nama ayah tukar ni. Sentak Pakcik Adli kat rumah. Pakcik Adli, kejap je. Kat sini je dia Kamal Maimbong. Okey, sebenarnya mereka pada sini untuk promosi drama yang tengah hot sekarang. Ah, Syah dan Syarul. Ah, Melissa akan datang. Dua sahabat baik yang boleh kecil. Syah dengan Syah. Syah dengan Syah. Daripada kecil kawan baik, lepas itu bila besar dijodohkan. Terpaksa dijodohkan. So, macam mana? Macam mana rasanya berkahwin dengan kawan baik daripada kecil? Mana kita rasa ya, kita belakang. Sebenarnya kita best kot. Saya rasa seronok lah sebenarnya. Tapi kalau betul-betul jadi. Kalau betul jadi, saya rasa dia ada part yang masa nak bercinta tu paling susah. Macam Dia ada awkward sikit lah. Kita kan kencing sama-sama ke dulu? Tapi macam mana nak kahwin sebenarnya? Bahaya. Kecil-kecil kencing sama-sama. Kecil-kecil tu. Masih kecil lagi. Kecil macam ni. Kahwin. Tapi sebenarnya ramai orang cakap bila perkahwinan tu mula daripada kawan baik akan lebih kekal lama sebab lagi faham. Banyak faham. Dia tapi, bukan level faham tau. Dia macam hantar kau lah. Kau kawan aku. Terlalu selesa. Dia selesa sangat. Okey, sedikit tentang drama ni lah. Bila baru 4 hari, 9 episod kan? Malam ni 10. 9 episod. Semua orang dah bercakap pasal ni adaptasi novel. So, what do you guys? Memang korang dah expect ke ataupun memang? Masa buat tu rasa macam. Okey, jujur. Saya jujur pada hati. Sebenarnya, kita orang tak confident langsung. Bukan confident lah. Kita orang berlakon tu memang. Tapi untuk dari segi nama yang kita letak dalam cerita ni, tak ada nama-nama Aaron Aziz ke. Nama-nama besar sebelum ni betul-betul. Kita orang rasa macam, kita rasa kecil sangat. Kita tak serius. Kita semua rasa kecil sangat. Of course, saya kecil. Okay? Hello. Betul daripada segi tu. So, kita tak jual apa-apa. Kita just jual cerita dia. Saya cakap, Tila. Memang kita jual cerita je ni kan. Kalau jadilah. Kita punya karakter, kita punya chemistry. Rezeki korang, alhamdulillah. Rezeki anak, ya Allah. Saya keempat je rezeki Allah. Dan juga pembukaan 2016 yang best untuk kita kan. Atau 2016 ni cantik pula flow dia keluar dengan cerita dia nak tu pula kan. Nak tu apa? Tak nak lah cerita. Dia gosip pula kan. Okey, sekejap. Pause sekejap pasal drama ni sebenarnya Shatila pun tanya nak kahwin. Shatila Melvin. Thank you. Dia lah Syah dan Syah sebenar tu. Dengan cerita Shatila dengan Syah. Wedding of the year. 25 juta. InsyaAllah. Nabil, kalau 25 juta tu bukan of the year tau. Dia boleh makan 5-4 tahun tu. Macam tak ada orang boleh tercalon. Siapa 25 juta? 25 juta banyak tau. Kat mana saya dengan Lofa nak selit tu dalam 25 juta tu? I yang hero you ni mana letak I sebelah Sam tu? Okay. Tangan tu kalau tak berjalan tak apa ke? Dia 25 juta, actually 20 juta jewelry saja. Iaitu tajaan sponsor utama kita adalah daripada Ceres. Sebab kita dah plan wedding malam besok. Dengar ni. Sam ke ni? Dengar ni, kita dah ketiga orang. Besok kita pergi ni. Apa? Jual dekat kedai emas. Kita jual balik, kita tambah sebab 20 juta. Babe. Kalau nak simpan 20 juta. Kita mesti akan keluarkan 20 juta. Kau tengah cerita pasal Syah dengan Syah. Janganlah jujur sangat dekat ni. Kan? Sebenarnya dia ni ada niat nak buat Syah dan Syah 2. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Shatila juga merupakan salah seorang finalist dari remaja 2009-2010. Batch saya, Anzal Naizara, Tapi yang menang, kau kan Fah? Kau menang kan? Lama dah lah, tak apalah cerita lama. Lepas tu, yang paling macam excitednya sebab seorang-seorang kahwin dalam Dewi Dewi Remaja kan? Kau je belum kan, Cian. Doa-doa kan. Nabil baca VOI. Nabil baca VOI. Okey, kenapa? Shatila bulan 2. Kita tengok Anzana bila pula? Dia juga. Kita tengok Anzana bila? Rolex. What a shocking news. Terperanjat gitu lah. Pandai orang. I pun ingat betul tadi. You ingat betul sampai dah macam yes. Tadi saya main-main. Jahat betul. Okey, masa korang melakonkan watak Syah dan Syah ni. Ada adegan-adegan yang romantik dan juga macam. So ada tak Sam datang kan? Geng polis Evo dia macam, kau apa hal Kamal? Korang dua-dua dah memang. Kamal. Korang dua-dua memang dah diketahui, dah ada pasangan masing-masing. Adakah chemistry tu sukar di? Sukar untuk di, you know? Alhamdulillah lah. Saya ini first time Tila bekerjasama dengan Kamal tau. Even kita pernah jumpa before this. Ya, tapi tak di sini sama-sama.
kerja sama ke satu scene kan? Tak ada, ada ke? Apa ni? Ada lah, tak ada. Ada lah maksudnya. Ada, ada tapi kau, tak banyak lah. Kau pernah, dia pernah shoot dengan kau, dia tak ingat kau, Mat. Itulah level kau, Mat. Betapa dia letak. Betapa tingginya aku yang rendah ni. Eh, berapa terendah aku tinggi ni? Macam tu. Jadi, tak sebab dia kau kahwin dengan Sam tu, belum aku lagi. Dia, tak, dia skor rendah. Dia suka apa? Rendah orang rendah. Oh, kau tak payah. Apal, buka depan mata. Kalau tinggi tu. Apa? Tak payah, tak payah, Bob. Tak ada. Sebenarnya kita orang, sebab kita bincang sendiri. Sebab kita tengok skrip ni, memang tajuk pun syah-syah. Memang kita orang je. Memang tak ada. Kalau plot lain pun, plot-plot kecil je. Emosi pasal kita orang. So, kita orang kena halalkan rasa kita orang sendiri. Yes. Maksudnya kita kena halalkan macam, okay. Kau isteri aku, kau ni nak tak nak kita kena buat. Tapi dalam set je lah. Kita wah-wah, so benda tu jadi. Saya memang, okay, saya memang gila dalam set. So dia saya tak tahu, tapi dia, kita sama-sama blend, 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 blend. So daripada awal saya banyak adlib, dia pun dah pandai adlib dah. Ujung-ujung, dia dah pandai. Itu yang tangan naik lempang je tu. Kiranya maknanya macam kalau dia bagi, saya ambil. Ha, dia, 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 dia. Sambut lah, sambut. Kita sambut lah. Boleh tak saya nak beritahu? Bila saya bila buka TV yang tengok korang punya Lofa tengok ke? Eh, Lofa tengok. Serius? Kadang-kadang sibuk jual tudung. Kadang-kadang bila balik rumah ada free time TV buka, eh ada drama korang. So, kebetul lah, what a coincidence. What a coincidence. Lepas tu kan, tapi memang secara jujur, memang ada tarikan. Memang ada tarikan itu sendiri drama korang. Dan juga kami semua. Ya, memang dia sangat tertarik dengan, dengan cerita tu sampai dia dengan TV melekat. Nabil. Oh, okey, okey, okey. Jom kita rehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini. Malatap! Selamat kembali. Yep. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan kami. Kita ada Kamal Adli dan Shakira Melvin. Kita nak ingatkan anda semua untuk terus hantarkan tweet-tweet untuk dapat tiket ke juara final juara parody. Okey. Yes. Okay. So, tadi dah cakap pasal drama. Kita dah cakap pasal drama. Yes. Sekarang kita cakap pasal alam perkahwinan. Alam perkahwinan. Okey. Yang bulan the dog. Sebenarnya alkisahnya, alkisahnya Shatila dah kenal dah kawan dengan Sam 6 tahun ya. 6 tahun. Yalah sejak kita dari remaja kan. Dia kawan dengan daripada daripada she's that lah. Macam mana dia kawan dengan dia? Kau ni berbual macam kita orang semua tak ada je kat sini. Wah, macam dekat coffee house dia macam ni. You really? You know. Oh my god. Jadi, jadi, jadi. You know, I kenal dia masa tu kejap-kejap. Order, order, order. Macam mana? Apa hal? Tak macam, oh my god, six. Oh my god, six. Macam mana boleh dapat? Oh my god, saya tak tahu pasal six. Tak ada orang tahu pasal six. Eh, eh. Tolonglah. Aduh, ya. Okay. Okay, so macam mana you kena stand? Kita jumpa. Eh, rasa red velvet dulu. Sikit anak red velvet tu. Okay. Tak adalah. Hai, Syah. In character. Kawan lah. Kita orang kawan. Kawan-kawan. Tapi tak ada serius lah masa tu. Serius tu? Tak ada. Hubungan kita orang jadi tanpa kita orang sedar pun. Bila? Tak tahu. Kalau tanya saya tak sedar hubungan tu bila mungkin jadi. Mungkin on and off. Macam dia lah. Dia mana pernah sedar hubungan dia dengan orang. Tahu-tahu clash. Siapa lah Dewi remaja semua macam tu. Tapi tak apa, it's a good thing. Sabar. Tak ada, tak ada. Sabar aja. Nampak tau kan? Nampak, tapi tak apa. Tapi aku selalu doa untuk dia tau. Jumpalah jodoh yang ini. Maybe pasal kau yang doa, tu tak sempat dapat. Orang lain doa. Haji ni doa dia macam. Eh, Haji doa biasa makmul tau. So, macam mana? So, macam mana? So, order! Play Red Velvet, Red Velvet! Okay, jadi bersempena. Lepas tu kan. Oh, ada lagi cerita dia. Kalau nak kahwin bulan 2, Emma dengan Kamal nak kahwin bila? Saya tak tahulah dia orang ni. Masyarakat tahu tak? Masyarakat tahu, tapi masyarakat. Setakat tu je lah. Apa je. Kau jangan clash-clash, tak baik tau. Dah banyak kali sangat dah. You macam mana? You memang. Lama eh, baru sekali. I ni dia, sebanyak aku, dia tak pernah cerita pasal Emma tau. Kenapa dengan I cerita pasal Emma? Apa ni, apa pasal ni? Dia tak pernah cerita dengan I pasal Emma. Tak, nanti ganggu chemistry dekat set. Bukan, sebab dia tak pernah cerita pasal Sam kat I. Tahu-tahu dia nak kahwin dah besok tu. Tahu-tahu, tak sumpah. Ini memang macam agak macam, kita hari-hari wah-wah. Hari-hari call. Asal apa, busy sangat tak? Family gathering. Tahu-tahu. Family gathering. Lepas tu besok tu, mana Tila? Oh, Tila ada event. Lepas tu, terus buka ni, Tila umum kahwin. Weh, kurang aja aku hari-hari. Okey. Bercakap pasal event Tila tu, kita ada parody. Kita ada parody khas kita buat. Saksikan. Mari kita saksikan. Roll it!
Variety Meletop minggu ini. Aduh. Minta maaf nak. Anak salah tempat ni. Awak bukan bakal isteri Sam. Sebenarnya makcik yang dah salah ni. Itu memang bakal isteri saya. Minta maaf ya. Awak bukan bakal suami saya. Awak bakal isteri siapa? Sam. Sam mana? Sam Window Window. Sam Window Window? Awak? Saya Sam Abang Fiz. Makcik cari Sam mana? Anak saya. Sam Boy. Tak! Lebih pilih Sam Abang Fiz! Hello? Hello, Ira? Ira, aku kat mana, Ira? Kau simpan bateri telefon, Ira. Nanti Mami kau balik. Ya? Sam, tak ada yang semua macam ni. Tak! Allah Akbar. Tapi dalam event tu, Tila datang muncul dengan baby dah. Oh, itu yang terperanjat tu. Dah lah tu anak saudara, Zain Sufi. Ingatkan nak surprise orang. Orang dah confused dah. Cuma dua kali surprise tu. Kahwin dengan baby terus. Dua kali surprise. Dua kali surprise. Kan, nak tahu bila buat je baby. Okey. Jangan nak elak-elak. Red Velvet. Sekarang ni, jangan nak elak. Sekarang ni Emma dengan kau macam mana ni? Apa dia? Hari tu Emma mengaku kata, saya. Okey, Emma dah buat pengakuan eksklusif. Korang ada kan? Yang hari tu Emma datang, dia cakap, dia sayang kau, babe. Eksklusif kat sini. So sekarang ni, tindak balas. Close up mana? Close up muka saya satu? Close up. Tindak balas. Tak ulang balik yang Emma cakap betul. Emma cakap, saya sayang kau, Mak. Dia dengan anu lah. Sayang. Sayang. Kamu Adli belakang ada G tau. Sayang Kamu Adli. Dia dengan adik-adik dia macam. Okay, kau kena buat pula. Apa dia? Balas. Dia dah cakap sayang kau. Eksklusif. Reply. Tak. Serius ke? Serius. Tak. Tiba-tiba buat mancung. Serius ke? Sekejap. Bagi dia reply. Okay, reply. Apa dia? Reply. Oh tak, ni pasal apa ni? What the? Hey! Awak tu masih bersama dengan Meletop? Okay. Tak payah. Okay, cepat. Okay, saya... That's really sweet. Ulang balik dialog. Dia tak ada sayang ke? Memang kita sayang kan? Kita kena sayang, betul. Sayang. Dia cakap selamba je dia sayang kau. Like ya nothing. Kau kenapa sorok-sorok? Kau tak ikhlas sebenarnya kan? Tak kau tak sayang dia. Cakap tak baik tau. Sebenarnya macam tak ikhlas pun sayang. Nak have fun kan? Man, aku rasa nak panaskan dia. Tak, kita Man, sayang. Muka jangan merah, Man. Muka jangan merah, Man. Sayang. Nak cakap sayang, memang kita sayang. Okay. Tapi ada sebab kenapa kita tak nak besarkan benda ni. And saya rasa mostly orang pun tahu apa pasal isu-isu dia. Kan? Mungkin marah ke? Seriously? Tak, betul. Tak. Ini benda-benda. Kenapa kita tak pernah kecohkan benda ni? Eh, apa kau panjang lebar? Kau cakap je lah. Sayang tadi. Kan hampir benda. Cuma cakap dia. Sayang dia juga. Tak payah explain. Buat je. Please. Tak payah explain, buat je. Saya sayang. Tak, tapi betul lah kan. Saya. Alright. Thank you so much guys. Okay, itu je. Betul. Apa dia? Betul. Betul. Memang tak. Kita tak betul. On my side. Kita tak, kenapa kita tak kecoh? Ini saya nak clear things lah kalau orang ni ke. Sebab kita tahu apa masalah isu-isu sosial semua ni. Tak ada kena-mengena isu sosial. Betul. Tak awak ada. Nak tahu, awak buka Instagram saya. Instagram dia ke apa. Sebab isu-isu ni lah. And ada orang yang tak boleh terima lagi benda-benda ni semua. And sebab itulah kenapa kita orang ambil tindakan untuk macam tak apalah. It's okay lah. Tak payah expose sangat. Tapi yang penting sebagai kawan lah. Kita doakan Kamaji dengan Emma. Jadi untuk anda semua, jangan lupa disaksikan drama Syah dan Syah setiap hari Isnin hingga Khamis, 10 malam. Ezruria dan Ezruria HD. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Kita akan kembali selepas ini. Meletop! Yeah, Red Velvet. Di tangga kelima, Ipman Yaizam. Ipman 3. Filem ini telah cetak sejarah. Filem Cina paling tinggi mendapat kutipan tiket, iaitu 28 juta di dalam Malaysia selama 3 minggu tayangan. Hebat ke tidak?
Yang Isam Zain. Yang Isam Zain. Bintang keempat, Rajini Murugan. Mengisahkan tentang Rajini Murugan yang terpaksa berdepan dengan Nis Arai Mukhan. Mukhanlah. Yang mendapatkan harta bersama keluarganya. Dilwale. Apa macam? Menurut Datuk Chan Rohan, dia sangat berharap dia dan Kajol akan digandingkan lagi kerana kagum dengan Kajol. Dan Kajol bijak menjiwai watak. Di tangan kedua, Mat Moto. Kami Mat Moto, bukan Mat Rempit. Baru last week kita interview orang dah masuk ke carta filem di tangan kedua. Pasal kita interview lah dapat kutipan begini tinggi. Ha, telah mencatat kutipan melebihi 3 juta ya. Selepas 4 hari tayangan. The fifth wave. Gelombang ombak kelima. Bak kata orang Melayu. Filem ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang terdesak. Pasal apa? Kau tengok sendiri. Yes. Tengok sendiri.